Spesifikasi dan harga Hyundai Creta Black Edition terbaru. Produsen mobil Korea Hyundai meluncurkan mobil Creta terbarunya di Indonesia International Motor Show, IIMS, pada Februari tahun 2023. Hyundai Creta Dynamic Black Edition, atau lebih dikenal dengan Hyundai Creta Black Edition. Mobil desainer Creta hitam ini diluncurkan di India pada tahun 2022 sebagai Hyundai Creta Night Edition. Pasca peluncuran New Creta di India, konsumen India sempat merasakan sensasi mengendarai Hyundai serba hitam. Perbedaan Hyundai Creta 2022 warna hitam dengan Black Edition terlihat jelas mulai dari interior, eksterior Hyundai Creta dan penggunaan aksesoris yang serba hitam. Beberapa di antaranya adalah grill depan hitam dan belakang hitam. Tertarik dengan tampilannya? Yuk, simak videonya. Jumpa lagi sahabat Kar 2, suatu kehormatan bisa menemani kalian semua. Semoga semua sehat selalu, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tune! Desain eksterior. Dimensi mobil Creta Black Edition ini memiliki panjang 4.315 mm. Lebar 1790 mm dan tinggi 1630 mm. Mobil ini mampu menampung maksimal 5 penumpang dan bagasi maksimal 416 liter. Eksterior mobil Creta terbaru ini serba hitam, bahkan sampai ke bagian grill dan bumper terdapat trim grill depan berwarna hitam dan grill depan berwarna hitam yang menggunakan lampu Joel Hidden parametric tipe DRL. Logo dan lambang tersebut merupakan merek dagang dari Hyundai, yaitu logo H dengan beige dark monochrome front H. Di bagian bawah terdapat trim bumper depan berwarna hitam dan body kit depan berwarna hitam. Sedangkan untuk Hyundai, sudah terintegrasi LED multifocus reflector, MFR, untuk lampu depan dan lampu belakang LED untuk lampu belakang, kedua jenis lampu memastikan visibilitas maksimum. Sedikit bergeser ke bagian samping mobil, terlihat pilar-pilarnya memiliki desain black C-pillar garnish yang dipadukan dengan pinggiran berwarna hitam, yang semakin mempertegas kesan gagah dan gahar dan velg Creta Black Edition berukuran 17 inci. Meski fitur Hyundai Creta Panoramic Sunroof tidak tersedia pada mobil Creta Black Edition, namun Hyundai telah membekali roof rail berwarna hitam pada atap mobilnya. Desain interior. Seperti yang sudah disebutkan, tidak hanya eksteriornya yang serba hitam, tetapi interiornya juga hitam pada mobil ini. Secara keseluruhan tidak ada perbedaan antara Hyundai Creta Black Edition dengan Hyundai Creta lainnya, kecuali pada warna hitam. Hyundai menerapkan desain trendy pada mobil Black Edition ini. Sahabat Kar 2 tahu mobil Creta memiliki 4 model berbeda yakni Active, Trend, Style, dan Prime. Konsep desain trendy yang bersangkutan rata-rata di antara plug-in lainnya, yaitu, minimnya fitur yang terbilang standar yang ditawarkan Hyundai sebagai mobil sport. Beberapa hal yang dapat kita temukan adalah rem parkir elektrik dengan penahan otomatis, pengatur suhu otomatis penuh, charger ponsel nirkabel, tombol start dan layar audio dengan smartphone berukuran 8 inci.
Fitur karakteristik. Meski trendy, fitur mobil kereta Black Edition ini tidak bisa dianggap remeh. Berikut ini adalah fitur keamanannya, antara lain. Airbag, pengingat pemakaian sabuk pengaman, Vehicle Stability Control System, Crash Sensor, Engine Check Warning, Electronic Brake Distribution, EBD, Speed Sensing Door Locks, Hill Start Assist Control, ESOFEX Child Seat Mounts, Child Safety Locks, Sensor Parkir, Kamera Belakang, Emergency Stop Signal, Electric Parking Brake, Brake Assist, Pelindung Benturan Depan dan Samping, Anti-Lock Braking System, Power Door Locks, Anti-Theft Device, Central Locking, Engine Immobilizer, Keyless Entry. Sementara itu, fitur-fitur lainnya yang mendukung kenyamanan kita selama berkendara antara lain bottle holder in front and rear, armrest konsol tengah, wireless charger, lampu baca, head unit touchscreen berukuran 8 inch, smartphone connectivity BlueLink, konektivitas Bluetooth hingga radio AM/FM. Pada bagian setir kemudinya terdapat button khusus multifungsi. Black Edition memiliki 4 drive mode yakni mode Eco, Comfort, Smart dan Sport. Spesifikasi mesin. Bagian terpenting dari sebuah mobil adalah mesin yang dilengkapi dengan pabrikan. Cukup mengagumkan karena tidak hanya desain eksterior dan interior yang dikonsep, Hyundai juga melengkapi Creta Black Edition dengan mesin yang cukup tangguh dan tangguh untuk kelasnya. Hyundai Creta Dynamic Black Edition ditenagai mesin Smartstream G1.5 petrol IVT yang dikawinkan dengan gearbox 4 percepatan yang di atas kertas menghasilkan tenaga maksimal 115 PS pada 6.300 revolusi per menit dan torsi maksimal 143,8 Nm pada 4.500 revolusi per menit. Dengan detail mesin seperti itu, Creta Black Edition disebut memiliki mesin yang responsif dan tahan lama. Bensin digunakan sebagai bahan bakar, kapasitas tangki 40 liter. Untuk sistem penyaluran bahan bakar, Hyundai mengandalkan teknologi MPI, sedangkan suspensi depan menggunakan MacPherson strut. Sementara itu, sistem pengereman Hyundai Creta Black Edition menggunakan cakram berventilasi pada sistem pengereman depan dan tromol pada rem belakang. Harga Hyundai Creta Black Edition. Secara umum harga Hyundai Creta dengan desain trendy tidak terlalu mahal, tidak lebih dari 400 juta rupiah, biasanya 300 sampai 370 juta. Bagaimana dengan Hyundai Black Edition ini? Hyundai memperkenalkan Black Edition di IMS 2023, Hyundai Creta Black Edition dibanderol 350 juta rupiah on the road Jakarta.